Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, Eri Bilqis mau mereview pagar minimalis full plank ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke video, tentunya jangan lupa like, subscribe, and comment ya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut bincang-bincang bersama pembuat pagarnya. Halo, assalamualaikum. Salam. Gimana Pak Riki kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Eri. Jumpa lagi ya. Iya, Pak Eri. Nah, yang kita review ini pagar apa ini? Pagar dorong dan ada pintu kecilnya. Ukuran berapa kali berapa? Model kotak. Sama tengah-tengahnya pakai wajik. Tengah-tengahnya pakai wajik. Iya. Ini ukuran berapa kali berapa? Ukurannya 3 meter, tinggi 170, Pak Eri. Lebar 3 meter kali 170 ya, dibagi 2 ya. Dibagi 2. Untuk pintu kecilnya berapa? Untuk pintu kecilnya ukuran 90-an. 93 lah pemain Pak Eri. 93 ya. Soalnya biar GRC-nya enggak kepotong banyak. Jadi maksudnya biar kebagi 20-20-20-20 Pak Eri. Kecil-kecil gitu Pak Eri. Berarti kalau yang dorongnya? Yang dorongnya tinggal ada 2 meteran lah Pak Eri. Kurang lebih 2 meter ya. Nah, yang di bawah ini pakai pelat ya ini ya. Ya, untuk bawah pakai pelat bending Pak Eri. Tengah-tengah pakai Mercedes, Mercy Pak Heri, di model wajik, atas pakai kotak Pak Heri. Yang kemarin beda ya, yang kemarin di review yang pertama tuh kemarin beda lagi ya. Beda Pak Heri, kotak helis. Kemarin tuh full wood plank ya. Kali ini pakai plat yang bawah ya. Iya. Nah, untuk ketebalan plat dan holonya ini berapa kali berapa? Tebal panisnya pakai 1,246. Untuk platnya 1 mili Pak Heri, cukup Pak Heri. 1 mili. Kalpanis untuk rodanya? Untuk rodanya pakai ukuran 7 cm Pak Heri. 7 cm? Iya. Boleh dikit buka? Siap. Model siku Pak Heri ya. Untuk pegangannya? Pakai siku ya, pegangannya siku. Pakai siku. Nah ini teman-teman, kita buka untuk pintu kecil dan pintu dorongnya. Nah untuk itunya apa, roda atas itu menggunakan roda apa itu, Mas? Untuk roda atas masih tetap yang sama yang teman-teman pakai, pakai roda karet modelnya. Pakai roda karet. Kecil, jadi biar mepet. Orang konsumen sana pengen mepet-mepet Pak Heri. Biar binatang masuk tinggi samping-samping, jadi bikin kita pakai roda kecil, kita usahain biar bisa mepet Pak Heri. Nah, untuk yang samping itu pakai pagar tembok ya. Iya, Pak Heri. Itu keramik. Pakai keramik ya variasinya. Nah ini untuk rodanya tadi berapa? 3 cm. Roda bawah 7 cm. 7 cm. Pakai roda siku model Pak Heri. Roda siku. Oh, yang atas pakai yang kecil Pak Heri, ataupun model karet Pak Heri. Yang karetnya ini kemarin kan nggak pakai baut CB ya, ini pakai baut CB ya? Iya, pakai baut CB Pak Heri. Ada penumpangnya di sini Pak Heri nanti tuh. Nah ini teman-teman perbedaannya, yang kemarin nggak pakai baut CB, ini pakai baut CB. Nah kita lihat untuk pelatnya seperti ini ya. Coba digeser-geser lagi Pak Riki. Ya. Nah, teman-teman kita lihat, geser-geser untuk pintunya seperti ini. Follow-nya menggunakan follow kalpanis. Nah untuk harganya yang ini berapa? Untuk harganya 800.000 Pak Heri. 800.000 dikali 3 meter kali 170 Pak Heri. 170. 3.700 Pak Heri. 3.700 ya. Seperti ini. Kalau full wood plank harganya berapa? Untuk full planknya? Full wood plank nggak pakai pelat. Oh kemarin 850 Pak Heri. Kok bisa mahalan itu? Pintu lipat, kalau ini pintu dorong. Oh. Kalau pintu lipat tuh bahannya makan banyak Pak Heri. Kalau pintu geser kan kita cuma dua holo aja, cuma bisa bikin pintu pagar. Kalau pintu lipat kan kita satu daun bisa satu daun doang. Gitu Pak Heri. Oh iya, makan, gitu. Makan banyak Pak Heri lah kalau pintu. Oh, kalau makin banyak bahan, jadi bahan lebih mahal. Banyak dia kalau pintu lipat Pak Heri. Beda dengan pintu dorong. Kalau pintu dorong kan cuma satu holo dibikin pintu dorong bisa kan gitu Pak Heri. Wah, misalkan contoh lebih mudahnya begitu Pak Heri. Iya, nah untuk engselnya ini ukuran berapa ini engsel untuk pintu engselnya ini? Engselnya 7/8 Pak Heri kalau beli. 7/8. Nah teman-teman untuk engselnya ukuran 7/8. Nah ini sistem dinabol, jadi kalau ada kerusakan bisa di
buka langsung ya di nawonya, diangkat. Kalau nah, kita kan biasanya pakai ini Pak Heri ya. Pakai holo lagi ya. Sekarang kan nggak bisa ya. Karena orang kan sekarang pengennya rapat Pak Heri, jadi bikinnya rapat begini dong Pak Heri. Makanya kita nggak pakai holo lagi, makanya pakai dinabol di sini kupingnya. Biar nempel ke temboknya langsung. Iya. Jadi tipis, jadi gampang. Ya, nggak ada tuh. Jadi binatang-binatang kucing juga bisa nggak bisa masuk. Oh iya. Makanya, berarti ini kan ceper banget ya ini. Iya benar Pak Heri. Nah teman-teman karena biar kucing nggak masuk ke dalam, jadi kita pakai pemasangan roda yang ceper. Terus roda atas juga kita masukin ke dalam Pak Heri. Di sini makanya kita pakai siku Pak Heri dinabol. Jadi biar makin mepet ke dalamnya pintu kecilnya. Oke, kita masuk saya ke dalam, buka. Nah teman-teman, kita masuk ke daerah dalam ya. Seperti ini ya. Nah ini untuk perumahan tipe 30/60. Nah untuk rodanya seperti ini yang atasnya pergi. Itu rodanya. Nah tiangnya ada. Nah untuk pegangannya pakai besi berapa itu? Untuk pegangannya pakai siku Pak Heri. Kunci-kuncinya maksudnya? Oh kunci-kuncinya pakai behel Pak Heri, behel 12. Behel 12 ya. Slot-slotnya pakai 12 semua. Nah ini hasilnya teman-teman ya, untuk pagar minimalis ukuran 3 meter kali 170 untuk harganya 3.700. Berarti per meter kena 800.000. Nah ini teman-teman hasil renovasi rumah tipe 30/60 ini baru beres ya, kalau pemasangan pagar belum dicat semua. Ini hasilnya seperti ini. Kita keluar lagi ya teman-teman. Ini tipe 30/60 pagar minimalis wood plank kena 3.700. Berarti misalkan ada garansi ini Pak Riki? Garansi tetap Pak Heri. Ada garansi ya. Garansi kayak model anti bolong, bukan anti bolong ya, 5 tahun di anti, misalnya besi-besinya di anti keropos lah, saya kasih jamin. Dijamin ya. Jadi pokoknya teman-teman jika sahabat Pirkis mau bikin pagar, tentunya ada garansi dari bengkel Sinar Baru. Nah, untuk sampingnya seperti ini ya, untuk pagar ini, karena yang punya rumah desainnya beda ya, samping pakai tembok dilapisi dengan keramik. Ini baru beres ya teman-teman. Nah untuk Pak Riki, alamatnya di mana nih Pak Riki bengkelnya? Alhamdulillah alamatnya masih belum pindah Pak Heri, masih di Kukun, depan sama saja ke Tangerang Banten Pak Heri. Berarti sahabat Birkis jika mau bikin pagar tuh tinggal datang langsung boleh, ke yang terdekat di Tangerang, boleh kalau mau mampir ke workshop kami Pak Heri, ada di Kukun, Jalan Raya Kukun, depan puskesmas saja patokannya Pak Heri. Patokannya? Iya, Tangerang Banten. Tangerang Banten. Iya. Baik, terima kasih Pak Riki. Sama-sama Pak Heri.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.